بسم الله. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله. الحمد لله الذي فرض شهر رمضان لعباده لعلهم يتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب أيها الإخوة والأخوات kembali ataupun kita akan melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini dan pada malam hari ini seperti yang kami janjikan sebelumnya kita akan membahas permasalahan puasa. Oke. Puasa di dalam bahasa Arab itu berasal dari kata-kata soma yasumu sauman. Kalau kita mencoba untuk mengkaji di dalam Al-Qur'an, ada dua kata yang menunjukkan puasa di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah kata-kata saum dan yang kedua adalah kata-kata siam. Di dalam Al-Qur'an sendiri yang menunjukkan wajibnya berpuasa itu mempergunakan kata-kata siam. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam." Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kamu semuanya untuk as-siyam, berpuasa. "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata kedua yang menunjukkan dan melambangkan kata-kata puasa adalah kata-kata saum. Dan itu kita temukan juga di dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah di dalam surah Maryam. Di mana dikatakan di sana inni nadartu lirrahmani sauman, dan sesungguhnya saya bernazar kepada Tuhanku untuk bersaum, untuk menahan. Baik. Jadi ada dua kata di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kata puasa, yang pertama adalah kata-kata as-siyam dan yang kedua adalah kata-kata as-saum itu sendiri. As-saum dengan as-siyam kalau kita mencoba untuk mengkajinya melalui linguistik ataupun bahasa, maka kita akan mendapatkan arti daripada saum ataupun siam itu dengan arti al-imsak. Jadi kalau kita mencoba untuk membuka kamus-kamus bahasa Arab, ya, kita mencoba untuk membuka kamus-kamus bahasa Arab, kita akan mengatakan, kita akan dapatkan kata-kata begini: soma yasumu sauman wasiyaman, kemudian dua tanda titik. Setelah itu artinya adalah al-imsaku, ya, al-imsak. Sehingga kalau seandainya kita mau mengetahui arti daripada saum, saum itu secara bahasa artinya al-imsak. Al-imsak adalah puasa, as-saum, as-saum adalah al-imsak. Ketika kita mencoba, ketika kita mengetahui bahwa arti secara bahasa daripada as-saum ataupun as-siyam adalah al-imsak, disinilah mungkin kita mencoba untuk berpikir bahwa sesungguhnya ada sedikit kekeliruan daripada kata-kata imsak yang selama ini kita pahami. Ya, ada sedikit kekeliruan daripada kata-kata imsak yang selama ini kita pahami. Kenapa? Karena kata-kata imsak yang selama ini kita pahami adalah sebuah waktu di mana seseorang tidak diperbolehkan lagi untuk makan dan minum, tetapi itu terjadinya 10 menit sebelum azan. Jadi, kalau seandainya azan sekarang itu adalah 5.36, maka imsaknya itu biasanya 5.26. Jadi 10 menit sebelum azan itu biasanya ada kata-kata imsak. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, betulkah bahwasanya imsak yang 5.26 itu sebelum masuknya waktu subuh adalah batasan waktu seseorang untuk makan dan minum, ataukah dia masih boleh minum dan makan sampai akhirnya azan? Pertanyaannya di sana.
Maka kalau seandainya kita mencoba untuk mengkaji di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan temukan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akhir daripada ataupun permulaan daripada seseorang menahan daripada makan dan minum dan segala apa yang membatalkan puasa tersebut, itu dimulainya pada waktu azan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau seandainya seseorang dalam keadaan minum, ya, minum di bulan suci Ramadan, tiba-tiba azan subuh, ya, dan dia dalam keadaan minum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk melepaskan ataupun meneruskan menghabiskan, baru setelah itu tidak mengambil yang lainnya lagi. Maka akhirnya di sini kita lihat bahwasanya kata-kata imsak yang kita ketahui selama ini 10 menit sebelum azan sedikit ada kekeliruan. Karena sepatutnya imsak itu kita harus akhirkan sampai azan. Karena awal dari arti daripada imsak adalah puasa, dan awal daripada puasa dimulai dengan apa? Azan ataupun terbitnya fajar, ya, fajar shadiq. Maka ini adalah sedikit penjelasan tentang makna daripada imsak itu sendiri, yang kadang-kadang kita sudah berhenti makan dan minum 10 menit sebelum datangnya azan. Padahal menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir seseorang atau awal seseorang akhirnya dia menahan adalah pada waktu azan, dan itu adalah waktu imsak. Tayyib. Ini secara bahasa. Secara istilah, para ulama memberikan definisi daripada puasa itu adalah begini bunyinya. At-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. At-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala adalah berarti dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil imsak anil muftirat, dengan mencoba menahan diri dari muftirat, ya, dari berbagai macam hal-hal yang dapat membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ya. Ada beberapa hal yang kita akan ambil pembelajaran daripada definisi yang diberikan ulama tersebut. Pertama, kata-kata at-ta'abbud lillah. At-ta'abbud lillah artinya ibadah, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bagian daripada ibadah, dan ibadah itu memerlukan yang namanya syarat untuk diterima. Syarat diterimanya ibadah seseorang ada dua. Yang pertama adalah keikhlasan, dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasanya disebut dengan istilah mutaba'ah. Ya, mutaba'ah. Maka ketika kita mengatakan at-ta'abbud, maka di dalamnya harus ada niat. Di dalamnya harus ada niat. Niatnya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kesepakatan ulama menyatakan bahwasanya yang dinamakan niat itu tempatnya di hati, bukan dilafazkan, ya. Bukan dilafazkan, tetapi tempatnya di hati. Dan saya kira yang dinamakan dengan niat itu segala macam perbuatan yang mengarah ke sana itu sudah masuk bagian daripada niat. Contohnya orang bangun subuh untuk makan sahur. Kira-kira niatnya untuk apa? Ada niat lain kira-kira selain untuk puasa? Ya, itu sudah bagian daripada niat. Ketika seseorang itu terbangun pada waktu sahur untuk makan sahur, ya otomatis niatnya untuk puasa. Sehingga tanpa dia ucapkan nawaitu shauma ghadin misalnya, kan, yang selama ini sangat masyhur, tanpa dia ucapkan itu, sebenarnya itu sudah bagian daripada niat. Ayo ikhwah wal akhwat. Maka dari itu niat sangat penting di dalam ibadah tersebut. Apalagi niat ini yang akan membedakan antara ibadat dengan bukan ibadat. Bahkan niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, seperti yang kita sampaikan minggu yang lalu, membedakan antara ibadah, satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua, at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsak 'anil muftirat, dengan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan. Hal-hal yang bisa membatalkan akan kita akan jelaskan nantinya. Kemudian min tulu'il fajr. Dimulainya kapan? Min tulu'il fajr. Ya, min tulu'il fajr. Fajr yang dimaksud di sini, karena di dalam penjelasan ulama, fajar itu ada dua. Yang pertama adalah ada fajar kadzib, dan yang kedua dinamakan dengan fajar shadiq. Fajar kadzib itu menurut penjelasan para ulama adalah fajar yang ketika kita melihat ke langit pada waktu subuh, ya, menjelang subuh itu kita lihat seolah-olah dia akan putih. Langitnya itu seolah-olah ada cahaya, seolah-olah akan terang. Tetapi setelah itu akan muncul lagi gelap.
Setelah gelap muncul lagi terang dan akhirnya menerus tidak diikuti lagi dengan gelap. Yang terang pertama itu sebelumnya, yang setelahnya muncul lagi yang namanya gelap, itulah yang dinamakan dengan fajar kadhib. Ya, ketika muncul yang namanya fajar kadhib, masih boleh makan atau minum tidak? Masih boleh makan dan minum. Kemudian setelah itu muncullah fajar sadiq. Fajar sadiq itu adalah tanda masuknya yang namanya subuh. Itu adalah munculnya fajar sadiq. Itu adalah awal di mana kita harus menahan. Itu adalah awal di mana kita harus menahan. Muncul pertanyaan sekarang, karena akhirnya kita hidup di zaman tidak seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita hidup di zaman di mana zaman tersebut, zaman sekarang ini adalah zaman yang mungkin penuh dengan teknologi. Yang saya akan ambil sebagai contoh di sini adalah bagaimana hukumnya, ya, bagaimana hukumnya ketika misalnya kita berada di atas pesawat dan pada waktu itu kita sahur. Otomatis di atas pesawat itu kan matahari lebih cepat terbit dibandingkan orang yang berada di bawah. Mungkin saja ketika kita akhirnya berada di atas pesawat, kita sudah mau melihat bahwa matahari akan terbit, tetapi di bawah besar kemungkinan masih gelap. Atau bahkan mungkin orang masih sahur di bawah, tetapi di atas di ketinggian 10.000 meter ataupun, karena biasanya pesawat 10.000 sampai 11.000 ya, 11.000 meter di atas, berarti dia adalah 11 kilo di atas kita. Itu kan itu matahari sudah terbit. Di bawah mungkin masih sahur. Bagaimana hukumnya? Kita ikut bawah kah atau ikut di atas? Ya, kita ikut bawah kah atau ikut di atas kira-kira? Ya. Ada ulama yang mengatakan tetap mengikut dari apa yang dia lihat berupa matahari. Ya. Kalau mataharinya itu memang sudah terbit di situ, maka pada saat itu dia sudah perlu untuk menahan berpuasa. Walaupun di bawah mungkin masih gelap. Mungkin di bawah masih gelap, ya. Mungkin di bawah masih gelap. Ini adalah pandangan, salah satu pandangan. Pandangan yang lainnya, dan saya kira ini adalah salah satu pandangan daripada Ibnu Utsaimin, mengatakan bahwasanya dia akan mengikut dari apa yang ada di bawahnya. Jadi ketika dia di atas, dia mengikut dengan apa yang ada di bawahnya. Wallahu ta'ala alam. Oke. Yang kedua, ya, situasi yang kedua adalah ketika misalnya berbuka. Ketika misalnya berbuka. Begini misalnya berbuka itu. Orang terbang dari Jakarta. Taruhlah misalnya dia akan terbang dari Jakarta 5.30. Sedangkan waktu di Indonesia itu berbukanya 6.10. Batam 6.10. Jakarta misalnya dia terbang dari Jakarta 5.30. Ya kan? Dia terbang. Ketika dia berada, ini dia terbangnya sore ya, petang. Ketika dia misalnya berada di atas Batam atau dia berada di atas Bangka Belitung. Ini menuju ke nih. Itu kan sudah penerbangan kira-kira sampai 40 menit. Ketika sudah berada di atas, ya, jam 6.10 misalnya, 6.10 dia berada di atas Batam, 6.10 waktu di bawah buka. Tetapi di atas matahari belum tenggelam. Di atas kan matahari belum tenggelam. Kita di atas 6.10 itu waktu Batam itu sudah buka. Karena memang matahari sudah tenggelam. Tetapi ketika kita melintas di atas Batam menuju ke KL misalnya, Kuala Lumpur, itu pas pukul 6.10 kita masih melihat matahari. Bukakah atau menunggu betul-betul tenggelam? Kira-kira bukakah atau menunggu sampai tenggelam itu? Ya. Menunggu sampai tenggelam. Saya kira yang paling tepat di situ adalah menunggu sampai tenggelam. Karena kita tidak berada di bawah itu waktu itu, tetapi kita ada berada di atas. Walaupun ada pandangan yang mengatakan dia mengikut ke bawah. Walaupun ada pandangan yang mengatakan dia mengikut ke bawah, tetapi lebih tenangnya lagi adalah kita menunggu sampai betul-betul tenggelam. Skenario ketiga. Sebenarnya permasalahan ini baru muncul ketika banyak bangunan yang tinggi. Ini terjadi di Dubai. Di Dubai ini terjadi di Dubai. Di Dubai itu yang Burj Khalifa yang tingkat yang paling tinggi itu kan 900 meter ke atas itu. 900 meter berarti hampir 1 kilo kan. Hampir 1 kilo
dalam sebuah musim puasa itu, yang di bawah itu sudah melihat matahari tenggelam, tetapi yang lantai paling atas belum tenggelam mataharinya. Sudah azan. Yang lantai paling atas matahari masih terlihat, yang lantai paling bawah sudah tenggelam. Azan di bawah, di atas tidak. Mungkin yang paling selamat yang di atas turun ke bawah. Sehingga ini. Nah, pertanyaan itu muncul karena ini sebenarnya, ya. Pertanyaan pertama kali ini muncul dikarenakan Burj Khalifa ini, ya. Burj Khalifa. Padahal sebenarnya permasalahan ini sudah banyak dibincangkan juga oleh para ulama, ya. Sehingga ada yang mengatakan ikut yang di bawah. Wallahu taala. Skenario selanjutnya adalah bagaimana kalau seandainya berada di sebuah negeri yang tidak pernah tenggelam mataharinya? Ada tidak negeri yang senantiasa mataharinya ada? Ada kan? Apa? Negara apa, Bang? Norway, Alaska, itu kan? Itu kan tidak pernah tenggelam mataharinya. Sehingga 24 hours itu semuanya terus-terus terang. Bagaimana hukum berpuasa di tempat tersebut? Ya. Menurut fatwa yang dimunculkan, ya, yang ada di dalam fatwa-fatwa yang dari Lajnah Da'imah dikatakan, dia harus mengikut dengan negara yang paling dekat dengan negaranya yang masih ada matahari terbit dan tenggelam. Yang dia mengikut dengan negara yang paling dekat dengan negara tersebut yang masih ada matahari terbit dan tenggelam. Tapi biasanya negara yang masih ada terbit matahari dan ada tenggelamnya matahari di tempat-tempat yang dekat dengan matahari yang tidak pernah tenggelam, biasanya puasa sampai 20-21 jam. 20 jam sampai 21 jam. Betul ya? Anda bisa bayangkan itu. Dalam 3 jam ada 4 paling tidak aktivitas yang harus kita lakukan. 5, salat maghrib, buka puasa kan, salat isya, tarawih, sahur, salat subuh, dalam 3 jam. Makanya kalau kita ingat itu ya, beruntung sekali kita yang tinggal di Nusantara. Nusantara itu, yang pernah saya sampaikan sama antum, Nusantara itu semuanya sedang-sedang. Tidak panas, tidak dingin, tidak putih, tidak hitam, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu mancung, tidak terlalu pesek. Nusantara seperti itu. Kita harus syukuri itu, kita harus syukuri. Kita hidup di tempat yang masya Allah, yang namanya mataharinya masih bersinar berapa? Masih 12 jam, 13 jam paling lama kita puasa. Di negara lain ada yang puasanya sampai berapa jam? 21 jam ya, Bang ya? 21 jam, ada yang sampai 20 jam. Subhanallah, Anda bisa bayangkan 20 jam itu berpuasa macam mana. Kemudian setelah itu seolah-olah tergesa-gesa 4 jam itu. Karena kalau kita 4 jam itu baru selesai tarawih itu. Ya kan? Kita selesai tarawih biasanya jam berapa? Jam 10-11 gitu ya. 10-11 dengan tadkironya. Sedangkan mereka dalam 3-4 jam mereka sudah harus selesai sholat subuh. Mereka sudah harus selesai sholat subuh. Anda bisa bayangkan itu. Maka itu tetap harus mengikut dengan yang sebelumnya. Yang jelasnya bahwasanya yang namanya matahari itu, yang namanya puasa itu senantiasa mengikuti terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, bukan mengikut negara yang baru kita tinggalkan. Ini banyak kesalahan, khususnya orang-orang yang berangkat menuju umrah pada waktu bulan puasa, tetap ingin mempertahankan puasanya, ya, tetap ingin mempertahankan puasanya, sehingga ketika dia naik pesawat misalnya, taruhlah dia berangkat dari Changi Airport waktu itu, kalau dia pakai Singapore Airlines pukul 1 atau pukul 2 ya, pukul 1 dia terbang misalnya, terbang, itu akhirnya menuju waktu itu kan kalau tidak salah dia transit di Dubai, kalau tidak salah Singapore Airlines itu transit di Dubai, dari sini saja ke Dubai itu 7 jam. Kalau seandainya 1 tambah 7 itu sudah 8 jam. Sepatutnya di sini sudah buka puasa, tetapi sampai di Dubai belum buka puasa. Kenapa? Karena sampai di Dubai baru pukul 3. Sampai di Dubai baru pukul 3. Ah, ada sebagian orang yang tetap mengikuti apa? Tempat tinggalnya. Dan itu pernah terjadi ketika kami berangkat sama-sama, ya. Kalau saya memang tidak puasa waktu itu, ya.
Dan saya pernah ceritakan bagaimana susahnya orang yang puasa. Sesampainya di Dubai, ada orang yang melihat, di Singapura sudah buka puasa, mereka buka puasa. Ya kan? Karena mereka melihatnya jam, padahal yang namanya puasa tidak tergantung dengan jam. Yang namanya sebenarnya hampir kebanyakannya ibadah-ibadah di dalam Islam itu tidak diatur dengan jam. Yang mengaturnya adalah apa? Peredaran matahari biasanya. Waktu salat dengan apa? Peredaran matahari kan? Ya. Subuh terbitnya fajar, ya kan? Zuhur ketika matahari sudah mulai condong ke barat, ya, dan berakhir ketika bayangan satu benda sama panjang dengan aslinya. Kemudian masuk asar ketika bayangan satu benda lebih panjang dari aslinya. Berakhirnya waktu asar ketika bayangan satu benda dua kali panjang dengan aslinya. Masuk waktu maghrib, tenggelamnya matahari, ya kan? Kemudian masuk waktu isya ketika rona-rona putih di atas langit itu sudah mulai hilang. Masuk waktu isya sampai akhirnya pertengahan malam. Ini yang disampaikan oleh para ulama, karena menurut kami pribadi tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwasanya subuh sampai isya itu sampai subuh. Ya, tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwasanya waktu isya itu sampai subuh. Yang ada hadis Jabir itu hanyalah sampai sepertiga malam, ya, hanya sampai sepertiga malam. Ini semuanya ditentukan dengan apa? Dengan peredaran matahari. Begitu juga dengan puasa. Maka dia tidak tergantung dengan jam. Kalau seandainya seseorang terbang ke Saudi, ya, dari sini misalnya, dan dia berangkatnya siang hari, sampainya di Saudi itu pada waktu jam 9 malam Saudi misalnya, atau bukan jam 9 biasanya. Biasanya sampainya maghrib di Saudi. Maghrib di Saudi itu sama dengan jam 11 malam di sini. Itu kita akhirnya harus mengikuti waktu Saudi, sudah tidak lagi mengikuti waktu Singapura. Wallahu taala alam. Ini berkenaan dengan definisi puasa. Selanjutnya hukum puasa ataupun macam-macam puasa. Puasa berdasarkan hukumnya ada 4. Ya. Puasa berdasarkan hukumnya ada 4. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah, ada puasa yang makruh, ada puasa yang hukumnya haram. Ya. Pertama, puasa yang hukumnya wajib. Puasa yang hukumnya wajib ini dibagi menjadi 2. Ya. Pertama, wajib karena Allah yang mewajibkan. Yang kedua adalah wajib karena orang ataupun hamba sendiri yang mewajibkan untuk dirinya. Adapun puasa yang hukumnya wajib karena Allah yang mewajibkan adalah 1. Puasa apa itu? Puasa Ramadan. Jadi kalau puasa Ramadan itu adalah puasa yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia bisa mendapatkan yang namanya predikat takwa, ya. Takwa. Kemudian yang kedua, ada puasa yang diwajibkan oleh seorang hamba terhadap dirinya. Ya. Ada sebuah puasa yang diwajibkan oleh seorang hamba terhadap dirinya. Puasa apa? Ada 3. Pertama adalah puasa nazar. Ya, nazar. Sebenarnya nazar ini kan adalah bukan puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada orang tersebut, tapi orang tersebut yang bernazar. Biasanya hampir kebanyakannya orang yang apabila dia mendapatkan sesuatu yang dia sukai atau dia terhindar dari sesuatu yang dia tidak sukai, dia bernazar. Makanya dikatakan bahwasanya nazar itu tidak keluar kecuali daripada mulut-mulut orang bakhil. Ya, nazar itu tidak keluar kecuali dari mulut-mulut orang bakhil. Kenapa dikatakan bakhil? Karena seolah-olah dia hanya mau melaksanakan ibadah kalau seandainya mendapatkan sesuatu. Kalau seandainya saya lulus, saya puasa. Kebanyakannya kalau sudah berada di atas pesawat, kemudian tiba-tiba ada goncangan, ya Allah, kalau saya selamat ini, saya akan bersedekah. Seolah-olah, nah ini dikatakan bahwasanya orang-orang yang bernazar ini tidaklah keluar nazarnya kecuali dalam keadaan terpaksa. Makanya nazar itu biasanya keluar dari mulut-mulut orang-orang yang bakhil biasanya. Kalau mau bernazar, bernazar aja. Kalau mau memberi, memberi aja. Ini yang pertama. Yang kedua, puasa yang diwajibkan terhadap diri mereka sendiri adalah
puasa kafarah. Yang mewajibkan kafarah biasanya kan disebabkan karena siapa? Karena orang itu. Mohon maaf, contohnya misalnya adalah kafarah untuk orang-orang yang berpuasa, apa namanya, melakukan, mohon maaf, hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Itu kan kafarahnya berapa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tapi apakah itu yang Allah wajibkan langsung kepada hambanya? Tidak. Tetapi itu terjadi setelah hamba tersebut melakukan yang namanya pelanggaran. Ya, saman. Saman ya namanya. Itu samannya itu. Ya, 2 bulan berturut-turut, ya. Itu kafarah. Selanjutnya yang ketiga, yang diwajibkan terhadap dirinya adalah puasa qadha. Ya, itu kan wajib juga qadha ya. Wajib qadha. Maka ini ada 3 puasa yang diwajibkan oleh seorang hamba terhadap dirinya sendiri sehingga menjadi wajib. Oke, kita masuk kepada puasa yang hukumnya sunnah. Puasa yang hukumnya sunnah terbagi juga menjadi 2. Pertama, puasa sunnah yang disebabkan karena adanya munasabah. Adanya munasabah ya, adanya hal-hal tertentu. Misalnya apa? Yaum Arafah. Yaum Arafah bagi orang-orang yang tidak haji. Kemudian puasa Ashura. Kemudian Tasu'a, ya kan? Karena Nabi SAW, walaupun Nabi tidak pernah melakukan Tasu'a ya. Nabi pernah melakukan Tasu'a tidak? Saya kira tidak. Hanya Nabi mengatakan la in bakitu ya fil amil muqbil la asummanna tasi'. Kalau seandainya saya masih hidup tahun depan, saya akan berpuasa di tanggal atau di tarikh 9. Yang ada sebabnya apa lagi kira-kira? Puasa 6 itu, ya. Puasa 6. Kemudian ada yang namakan dengan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu adalah tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriyah, bukan Miladiyah. Ini adalah puasa-puasa yang ada sebabnya. Ada puasa yang tidak mempunyai munasabat, seperti contohnya misalnya puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari tidak. Sehari berpuasa, sehari tidak. Ini yang hukumnya sunnah. Oke, ada yang hukumnya makruh. Hukumnya makruh, contohnya apa? Hukumnya makruh, contohnya adalah berpuasa di hari Arafah bagi orang yang melakukan haji. Bagi yang tidak melakukan haji, hukumnya sunnah. Tetapi bagi orang yang melakukan haji berada di Arafah, tetapi dia berpuasa Arafah juga, para ulama menjelaskan ini bagian daripada puasa yang dimakruhkan. Termasuk yang makruh juga adalah berpuasa pada yaumus syak. Yaumus syak itu yang bagaimana? Ya, sehari sebelum Ramadan dan belum ketahuan ketentuannya apakah besok Ramadan atau tidak, maka dia berpuasa. Kemudian juga yang masuk dalam kategori yang dikatakan oleh ulama yang hukumnya makruh adalah mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Ini juga masuk dalam kategori yang ulama memakruhkan untuk berpuasa di dalamnya. Ini 3. Selanjutnya 4, puasa haram ataupun puasa yang hukumnya haram. Ada 5 hari. Yang pertama adalah 1 Syawal. Yang kedua adalah 10 Zulhijjah. 3, 4, 5 adalah 11, 12, 13. Atau yang biasa kita kenal dengan Ayyamut Tashrik. 5 hari ini adalah 5 hari di mana seseorang diharamkan untuk berpuasa. Jadi puasa berdasarkan hukumnya ada berapa banyak? Ada empat. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Taib, apa saja yang diperlukan untuk melakukan puasa ini? Artinya, ini sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan suci Ramadan. Ya, yang kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akhirnya kita memasuki bulan suci Ramadan ini dan kita tidak dimahrumkan oleh Allah? Kita tidak terlepas peluang untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Apa saja yang harus kita lakukan? Maka paling tidak ayuhal ikhwah wal akhwat, kita memerlukan yang namanya persiapan, i'dad.
persiapan apa saja yang perlu untuk kita lakukan. Pertama adalah al-i'dad al-ilmi, persiapan berupa ilmu. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu itu didahulukan sebelum seseorang berkata-kata dan sebelum seseorang melakukan amalan. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, dan ilmu diperlukan untuk setiap ibadah yang kita lakukan. Kita haji, perlu ilmu tidak? Umrah, perlu ilmu tidak? Salat, perlu ilmu? Ya, semuanya memerlukan ilmu. Makanya ilmu qabla al-qawli wal-amal. Alangkah, ya, alangkah tidak sempurnanya amalan seseorang kalau seandainya dia melakukan sesuatu tetapi dia tidak mempunyai ilmunya. Apalagi kalau hanya sampai ikut-ikutan. Terus terang juga, salah satu permasalahan utama yang terjadi di tubuh umat ini adalah karena banyaknya orang-orang yang taklid a'ma. Taklid a'ma itu artinya apa? Taklid buta. Taklid buta itu bagaimana? Taklid buta itu mengikuti tetapi tidak mengetahui dalilnya. Kita hanya mengatakan si fulan begini, si fulan begitu, ustaz ini begini, ustaz itu begitu, tanpa kita tahu bahwasanya ada dalil yang menjelaskan itu semuanya. Yang kita ikuti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu ada ilmu, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Karena jangan sampai kita melakukan sesuatu tetapi tidak ada ilmunya, dan apa yang kita lakukan akhirnya sia-sia karena kita tidak mempunyai ilmu. Maka al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu itu diperlukan sebelum seseorang berkata-kata dan sebelum seseorang bertindak, agar apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai kita sudah penat-penat melakukan sesuatu tetapi ternyata apa yang kita lakukan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah, ya, alangkah meruginya seseorang kalau seandainya kita melakukan sesuatu tapi tidak ada tunjuk ajarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat merugi akhirnya. Sangat merugi. Karena tidak, akhirnya tidak mempunyai, artinya tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang adalah apa? Al-ikhlas. Ya, al-ikhlas itu juga perlu ilmu. Al-ikhlas itu juga perlu ilmu. Ayol ikhwa wal akhwat, maka al-ilmu qabla al-qawli wal amal, harus ada persiapan. Harus ada persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan berupa ilmu. Maka di sinilah perlu untuk kita terangkan kembali tentang bagaimana sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersahur, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beriftar, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah salat malamnya di waktu bulan suci Ramadan, dan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan sahabat-sahabatnya pada waktu di bulan suci Ramadan ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persiapan jasadiyah. Persiapan jasadiyah. Jasad, ya, artinya begini, jasad kita ini perlu persiapan. Makanya kalau kita mencoba untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melaksanakan puasa di bulan Syaban? Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melaksanakan puasa di bulan Syaban. Salah satu tujuannya adalah biar ada persiapan terhadap apa? Terhadap jasadiyah, tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan, seseorang yang tidak pernah berpuasa 11 bulan lamanya, tiba-tiba di bulan suci Ramadan langsung berpuasa, apa tidak kaget itu? Itu sama dengan mesin yang tidak pernah dipakai selama 11 bulan, tiba-tiba setelah itu langsung dipakai. Dan pakainya lagi keras misalnya, kan? Itu Masya Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sudah mempersiapkan dirinya dari awal-awal dengan memperbanyak puasa di bulan Syaban untuk persiapan menghadapi bulan suci Ramadan, agar kita itu tidak kaget ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Inilah persiapan dalam bentuk jasadiyah. Ya, jasadiyah. Selanjutnya yang perlu untuk kita persiapkan juga adalah persiapan rohaniyah, batin kita. Kita perlu mengetahui bahwa sesungguhnya mudahnya kita melakukan ibadah dikarenakan bersihnya hati yang ada di dalam diri kita. Dan hati, mohon maaf, saya masih menerjemahkannya hati, ya, walaupun memang sebenarnya banyak ulama yang mengatakannya jantung, ya.
banyak ulama yang menerjemahkan qalbu itu dengan jantung. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memang karena kita sudah terbiasa menerjemahkannya dengan hati, tetapi yang saya maksudkan di sini adalah jantung. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada kita bahwasanya ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam diri seseorang itu ada mudghah. Mudghah itu apa? Segumpal darah. Idza saluhat saluha sa'iru badani wa idza fasadat fasadat sa'iru jasadi ala wa hiyal qalbu. Segumpal darah ini menjadi pengontrol. Kalau seandainya ini baik, yang lainnya ikut baik. Kalau ini buruk, yang lainnya ikut buruk. Apa itu? Qalbu. Ya hati. Ya hati. Qalbu. Ya qalbu atau jantung, ya. Jantung seseorang itu adalah menjadi pengontrol. Dan inilah yang perlu untuk kita sucikan. Dan kita perlu ingat, salah satu yang menjadi tujuan Nabi diutus di muka bumi ini adalah wa yuzakkim. Ya, di dalam surah Al-Jumu'ah kalau tidak salah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim, tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa, menyucikan hati seseorang, menyucikan jiwa seseorang. Ini menjadi tujuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada persiapan rohaniah untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Karena biasanya di bulan suci Ramadan ini amalan lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Siang harinya kita berpuasa, malam harinya kita qiyamul lail. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai takwa. Takwa itu kata Nabi tempatnya di mana? Hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalathan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada dadanya sebanyak 3 kali, berarti berada di dalam. Ini yang perlu disucikan. Maka sebelum memasuki bulan suci Ramadan, biar kita tidak berat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu disucikan dulu ini. Ini suci, ini baik, ini bersih, insyaallah ibadah yang kita lakukan juga akan menjadi lebih mudah. Tetapi kalau ini kotor, apa yang kita laksanakan itu berat. Kotornya hati itu bukan dikarenakan banyak sampahnya, ya, tetapi memang banyak virus yang masuk di dalam. Kalau seperti komputer itu, dia ada virusnya itu. Antivirusnya berupa iman itu kan. Perlu terus dibersihkan, ya. Agar apa? Agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Ada seorang ulama salaf mengatakan, wallahi beratnya seseorang untuk melaksanakan ibadah solat malam itu lebih dikarenakan banyaknya dosa yang ada di dalam dirinya. Kalau seandainya memang Allah dia sedikit dosa, insya Allah dengan mudah dia juga akan melaksanakan yang namanya solat malam. Ya, hanya kita lihat. Ini persiapan rohaniah. Dan yang terakhir adalah persiapan materi. Seseorang yang mau melaksanakan ibadah juga perlu persiapan materi. Tetapi jangan difikirkan di sini adalah apanya. Adalah buka puasanya, jangan. Bukan itu yang saya maksudkan dengan persiapan materi. Di bulan suci Ramadan ini, ya, buka puasanya juga oke. Tetapi di bulan suci Ramadan ini ada beberapa amalan-amalan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa amalan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan kan pahalanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bahwa di bulan suci Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang sangat pemurah. Infak, sedekah, zakat, ini semuanya memerlukan uang. Kalau seandainya tidak memerlukan uang, kira-kira ya memang, makanya saya katakan harus ada persiapan, ada infak, ada sedekah. Mungkin saja kita mau memberikan iftar kepada orang-orang yang berpuasa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan orang yang memberikan iftar kepada orang yang berpuasa maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Tapi jangan berpikir kalau begitu saya tidak usah berpuasa, yang penting beri iftar aja kan. Tidak, tetap tidak dapat. Maka ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semuanya memerlukan yang namanya persiapan. Apalagi di bulan suci Ramadan, kalau seandainya kita itu akan membagikan yang namanya zakat. Karena biasanya ada orang yang tidak mau susah. Karena yang namanya zakat kan dihitungnya dengan apa? Bulan Qomariyah atau Syamsiyah? Miladiyah atau Hijriyah? Hijriyah, ya. Dikarenakan dihitungnya di bulan Hijriyah, banyak orang yang memang menjadikan bulan Ramadan itu sebagai patokan. Padahal sebenarnya untuk zakat harta tidak sepatutnya kita tidak seharusnya kita patok di
kita tentukan di bulan Ramadan. Tetapi ada orang yang lebih mudahnya begitu. Bulan Ramadan saja ada dua zakat yang harus dia keluarkan. Zakat harta, baik itu pertanian, perniagaan, dan harta yang dia punya. Dan yang kedua adalah zakat fitrah. Ya. Maka itu juga perlu persiapan berupa harta. Ya. Belum lagi kalau seandainya ya mau baju baru lah, inilah itu. Itu walaupun memang adalah hal-hal yang nomor dua lah. Yang jelasnya itu yang pertama. Maka ini perlu untuk persiapan menghadapi yang namanya bulan suci Ramadan. Selanjutnya yang kami akan terangkan adalah siapa sih yang diwajibkan berpuasa? Apa saja syarat seseorang itu diwajibkan oleh Allah berpuasa? Yang pertama sekali, dia adalah seorang muslim. Maka seorang muslim diwajibkan untuk berpuasa. Pertanyaannya, kalau ada orang yang selain muslim berpuasa, diterima tidak puasanya? Ya mohon maaf, itu tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang diterima ataupun yang diwajibkan untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Makanya muslim menjadi syarat pertama, dia itu adalah orang yang diwajibkan mukallaf untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah puasa. Yang kedua, baligh. Baligh itu ditandai dengan empat hal kalau untuk wanita. Yang pertama sekali adalah untuk wanita datangnya haid. Kalau seandainya haid juga tidak datang, masuk muncul yang namanya tanda yang keduanya, mimpi basah. Kalau mimpi basah juga tidak ada, maka tanda yang ketiga, mohon maaf, tanda yang ketiga itu adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan. Kalau yang 1, 2, 3 juga tidak muncul, maka dipastikan bahwa ketika dia masuk 15 tahun, dia adalah orang yang dianggap sebagai orang yang baligh. Walaupun sebenarnya dalam masalah umur ini juga bermacam-macam. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 15. Kita ambil yang paling tinggi, 15 tahun. Untuk laki-laki, kalau untuk laki-laki kurangi satu aja, haid. Karena laki-laki tidak haid ya. Yang haid itu hanya wanita. Jadi tanda-tanda yang lainnya sama laki-laki ada. Pertama mimpi basah, keluarnya mani, apa semuanya itu. Kemudian tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan. Dan yang ketiga umurnya 15 tahun. Ini untuk laki-laki. Tapi ayo lihat wal-akhwat begini. Walaupun salah satu syarat seseorang dianggap untuk berpuasa adalah baligh, mari kembali kita mencoba untuk mengajarkan puasa tersebut kepada anak-anak. Kita mulai kecil. Mari kita ajarkan puasa tersebut kepada anak-anak. Kita mulai kecil. Saya melihatnya begini. Kita perlu kembali menghidupkan apa yang pernah dihidupkan oleh orang tua kita sebelumnya. Dulu ketika kita hidup, ya artinya ketika kita masih kecil, ada suasana Ramadan yang setiap tahun kita rindukan. Karena memang orang tua kita menciptakan suasana itu di dalam rumah. Misalnya saja mulai daripada sahur. Itu kan biasanya orang-orang terdahulu, apa namanya, orang-orang tua kita. Ketika sahur, anak-anaknya semuanya dibangunkan. Dan saya kira tidak ada seorang pun yang tidak bangun. Dan pada waktu sahur, ibu kita, apa namanya, kakak kita, adik wanita kita, semuanya sibuk di dapur. Ya. Dan suasana Ramadan itu memang betul-betul ada. Dan itu betul-betul terasa bagi kita, yang namanya suasana Ramadan. Saya lihat, suasana ini semakin hari semakin hilang. Apalagi kalau mohon maaf ya, istri lagi dalam keadaan uzur misalnya, tidak puasa dia. Akhirnya kalau dia bangunkan sama suaminya, sahur aja sendiri. Akhirnya suaminya makan sendiri. Anak-anaknya juga tidak dibangunkan. Atau bahkan yang lebih ekstrimnya apa? Ada sebagian keluarga yang memang sahurnya itu setelah balik daripada tarawih. Tarawih saja, ayo kita pergi ke rahima sekalian sahur. Subuh tak perlu bangun lagi. Saya katakan, kalau seandainya sudah seperti itu keadaan di rumah tangga, itu rasa apa namanya? Bulan Ramadan itu seolah-olah hilang. Karena sahur sudah tidak ada. Yang penting esok paginya semuanya tidak makan dan tidak minum. Buka puasa, ya kalau seandainya ada makanan di rumah balik rumah, kalau tidak ada makanan di rumah pergi ke masjid. Apa yang hari ini ada biryaninya di mana? Masjid Khalid misalnya. Ini akhirnya istilahnya begini. Memang tidak wajib sih kita membentuk sebuah lingkungan seperti ini. Tapi saya kira lingkungan-lingkungan seperti inilah yang dulunya kita rindukan.
dan menjadikan kita semangat ketika memasuki bulan suci Ramadan, ya kan? Bukan baju barunya, bukan suasana gelangnya, tidak. Tetapi yang kita rindukan dulu itu adalah sahur sama-sama, buka puasa sama-sama, pergi ke masjid sama-sama, balik sama. Ini ada suasana, situasi Ramadan yang sangat indah yang akan menjadikan anak-anak kita itu senantiasa teringat-ingat. Oh, kapan lagi Ramadan ini? Kapan lagi Ramadan ini? Saya kira sekarang sudah mulai semakin hari semakin sudah tidak mempertanyakan itu. Dan jangan sampai bahkan akhirnya menjadikan anak-anak kita melihat yang namanya bulan suci Ramadan itu semakin hari semakin menyulitkan. Oh nih, tak boleh makan, tak boleh minum, gitu kan. Itu memang harus kita mulai daripada ketika mereka kecil. Dan kita harus hidupkan suasana itu di mana? Di rumah. Mungkin kita cobalah. Kita bangun sama-sama. Ya, kalau seandainya anak-anak kita tidak boleh bangun jam 4:30, kita bangunkan dia pukul 5. Ya, kita bangunkan dia pukul 5. Dan alangkah baiknya kalau seandainya sholat malam, sholat tahajud sebelum kita yang namanya sahur. Bukankah di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah memberkahi seorang suami yang apabila dia bangun untuk melaksanakan sholat tahajud kemudian dia membangunkan istrinya, dan kalau seandainya tetap dia tidak bangun dia percikkan api air di mukanya, dan Allah subhanahu wa taala di mukanya, ya, air di mukanya. Oh, bukan api. Oh, maaf. Oh, memercikkan air di mukanya, bukan api. Air di mukanya. Kemudian Allah merahmati seorang wanita yang bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian setelah itu dia bangunkan suaminya. Kalau seandainya suaminya tidak bangun, dia percikkan apa? Air, bukan api. Air di mukanya. Tetapi Bu, kalau seandainya suami yang tidak bangun pakai baldi aja, Bu. Biar semuanya bangun. Ini adalah bentuk apa? Menciptakan suasana. Menciptakan suasana. Dan ini dan kita harapkan mudah-mudahan suasana Ramadan itu terasa khususnya bagi anak-anak kita yang kecil. Karena anak-anak yang kecil ini perlu suasana seperti itu agar mereka mempunyai sebuah pengalaman yang indah, manis. Saya yakin kita semua yang berada di tempat ini pernah merasakan itu. Dan peristiwa masa lalu itu masih terekam dengan baik di benak kita. Kalau dulu kan mungkin dalam suasana kampung ada yang pakai obor pergi ke musola pakai obor, ya. Sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini ataupun hal-hal seperti ini masih terjadi di Indonesia, dan itu yang akhirnya menjadikan seseorang itu masya Allah merasakan keindahan yang namanya bulan suci Ramadan. Balik yang ketiga, ya, muslim balik berakal. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang mukallaf, yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Salah satunya ada dengan puasa. Selanjutnya yang diwajibkan untuk berpuasa adalah mukiman. Mukim artinya menetap, dan dia bukan dalam keadaan bermusafir. Maka dari itu orang-orang yang bermusafir diperbolehkan bagi dia untuk berbuka. Cuma akhirnya para ulama berbeda pandangan dan pendapat di sini, mana yang lebih baik ketika dalam bermusafir, berbukakah atau berpuasa? Ada sebagian ulama mengatakan berbuka lebih baik daripada berpuasa. Kenapa? Ada beberapa hadis yang disampaikan. Yang pertama adalah adanya hadis yang mengatakan laisal birru siyamu fis safar. Bukanlah sebuah kebajikan orang-orang yang berpuasa pada waktu dalam safar. Kemudian yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, ya, sebuah contoh bahwasanya ketika beliau dalam keadaan bersafar, beliau akhirnya buka puasa. Nabi kan minta jak, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Pada waktu itu sudah asar. Minum, sehingga ada sebagian sahabat itu yang tetap melanjutkan puasanya. Ketika disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tersebut, Nabi mengatakan ulaikal usah. Mereka adalah orang yang tidak ikut, mereka adalah orang-orang yang tidak ikut, ya. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Kemudian yang ketiga,
adanya dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya innallaha yuhibbu ayyu tarakhasahu kama yuhibbu an tujtanaba kaba'iruhu. Sesungguhnya Allah suka kalau seandainya hambanya mengambil rukhsahnya. Mengambil rukhsahnya sebagaimana Allah menyukai orang-orang yang menghindarkan dirinya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pandangan pertama, pendapat pertama ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya berbuka lebih baik daripada berpuasa dalam keadaan safar. Pendapat yang kedua mengatakan berpuasa lebih baik daripada safar. Dalilnya adalah bahwasanya ada sebuah hadis Nabi mengatakan wasaumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya puasa itu lebih baik bagi kalian kalau seandainya kalian mengetahui fadilahnya. Ini yang dilahirkan dalil oleh orang-orang yang mengatakan bahwa berpuasa itu lebih baik daripada berbuka. Yang ketiga, melihat situasi dan kondisi. Sikon, ya. Orang mengatakannya sikon. Melihat situasi dan kondisi. Kalau seandainya memang kondisinya ya memungkinkan untuk berbuka, berbuka. Kalau memungkinkan untuk terus melanjutkan, lanjutkan. Saya sendiri mungkin sependapat dengan pandangan yang ketiga ini. Kita lihat situasi dan kondisi. Takkanlah pergi ke Batam mau buka puasa. Pergi Batam. Saya bisa buka puasa tiap hari kalau begitu. Batam ke Singapura. Ya kan? Tapi kalau seandainya memang perjalanannya jauh ke India misalnya, ke Pakistan, itu kan kita ke sana 7 jam mengejar matahari karena mereka berada di barat ya. Maka mungkin berbuka lebih baik daripada berpuasa. Dan yang namanya safar ini, walau bagaimanapun indahnya, enaknya, Nabi mengatakan as-safaru qit'atun minal adzab. Yang namanya safar ini adalah setengah dari azab. Walau bagaimanapun enaknya mungkin kita berada di atas pesawat ya, tetap aja penat itu yang namanya safar. Penat yang namanya safar. Ya, maka saya lihatnya melihat kepada situasi dan kondisi. Mukim. Selanjutnya yang wajib untuk berpuasa adalah sahih. Sahih itu artinya apa? Sehat. Ya, maka orang-orang yang sakit boleh untuk tidak berpuasa tapi mengganti puasanya pada setelah bulan suci Ramadan, ya, mengganti puasanya setelah bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, untuk wanita dia terbebas dari haid dan nifas. Ini adalah orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Maka kalau ada seorang laki-laki muslim, sehat, berakal, tidak dalam keadaan bepergian, sahih, tidak puasa, berarti dia haid. Ya kan? Ya hanya seperti itu aja. Karena dia muslim, sehat, berakal, balik, ya, mukim, tapi tidak puasa, kira-kira apa anunya? Ya, kira-kira ya haid atau nifas, ya. Ya, taib. Ini berkenaan dengan masalah puasa. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang adalah minggu terakhir, maka minggu yang akan datang itu saya akan lebih memperbanyak yang namanya tanya jawab berkenaan dengan masalah puasa. Malam ini saya belum buka yang namanya tanya jawab. Insya Allah minggu hadapan kita beri ruang ataupun waktu yang lebih panjang lagi untuk adakan tanya jawab berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi selama di bulan suci Ramadan. Syukran, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Kembali saya mau sampaikan, minggu hadapan adalah minggu terakhir kita melakukan kajian kita di hari Kamis, yang insya Allah selama bulan suci Ramadan kita libur, dan kita akan kembali bertemu di hari Kamis setelah Ramadan pada tarikh 20 Julai insya Allah. Syukran ila liqa. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.